Dia adik aku. Nama dia Qurratulaini. Dia seorang pelajar PT3 yang tidak serba tahu mengenai jari lebar. Walau bagaimanapun, dia mempunyai aku dan kakak dia sebagai pembantu dalam membantu merealisasikan hidup dia. Walau bagaimanapun, dia mempunyai abang dan kakak yang boleh membantu dia dalam mengetahui tentang inovasi jalur lebar. Hai dek, ibu mana? Akak dah lama tunggu ni. Cepatlah, nak hujan ni. Akak malas nak tunggu lama-lama. Cepat. Yelah, okey. Okay, bye. Ya, bye, mama. Assalamualaikum. Salam. Hey. Ya, adik. Ya, mama baru ambil adik desa ni. Oh, hari tu apa ni? Ya, katong. Best. Tak kenal lah. Tak tahulah, ambil tengok je. Hai, saya Ain. Saya Amani. Saya Nabila. Saya Dini. Kami daripada SKPTG Kelan Selangor. Okey, kat sini saya nak terangkan tentang jalur lebar. Banyak fasa yang kita boleh guna. Terutamanya untuk sekarang, apps dah banyak. WhatsApp ada, WeChat ada. So, kalau macam kita nak guna WeChat, WhatsApp kan kita menggunakan LINE. Semakin lama, semakin maju. Daripada dulu G, sekarang dah naik 3G. Sekarang upgrade jadi 4G. Sekarang kalau nak guna Wi-Fi, memang dah laju sangat. So, nak untuk saya, nak berhubung dengan ibu bapa saya, kawan-kawan saya, kakak saya, abang saya, gunakan video call. WhatsApp sekarang dah ada free call. So, lebih senang lah pada pelajar sekolah. Kalau cikgu bagi kerja sekolah ke apa, tidak semestinya kita hanya merujuk pada buku. Internet hanya ujian jari je. Apa-apa kita cuma cari, search dan dapat lebih mudah, lebih senang untuk belajar sekolah. Terutamanya nak ambil peperiksaan besar seperti SPM, PT3 dan sebagainya. Jalur lebar ni mudah lah. Lagipun sekarang negara dah maju kan, satu Malaysia guna Wi-Fi. Macam sekolah saya ada internet apa semua, ada mak-mak komputer. So bila nak cari something tu, boleh stay back dekat sekolah. Untuk cari maklumat, contoh kerja khusus cikgu suruh cari apa semua, kita boleh buat dekat sekolah lah. Memang sangat digalakkan sebab kita sendirian. Kita orang kata macam privacy. Kita tak bergantung pada cikgu, tak bergantung pada buku sangat. Inovasi jalur lebar ni kata macam sangat membantu lah untuk studio. Dan selain pada itu juga macam orang kata macam 4G dan 3G memang sangat-sangat membantu. Jadi kepada anda semua, yang belum tukar kepada 4G, boleh tukar kepada 4G. Jadi itu je function kita orang nak tunjukkan apa itu jalur lebar dan apa itu kelebihan jalur lebar. Okey. Terima kasih. Terima kasih daripada kami.